2. Terus. Putri Delina dituding warganet jadi penyebab Natalie Hostler mengajukan gugatan cerai pada ayahnya, komedian Sule. Pudel panggilan akrabnya memang tengah hangat dibicarakan pasca berseteru dengan ibu sambungnya dan saling sindir di medsos. Meski kurang eksis di jagat hiburan dan kalah tenar dibanding sang kakak, yakni Rizky Febian, namun Pudel kini memilih mandiri dengan tinggal sendiri di rumahnya yang terbilang megah. Cari tahu yuk sejauh mana sih popularitas dan eksistensi Putri Delina di jagat hiburan. Profil Pudel. Putri Delina Adriani Sutisna lahir di Bandung, Jawa Barat pada 29 April 2001 lalu. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dan merupakan putri satu-satunya dari pasangan komedian Enti Sutisna alias Sule dengan mendiang Lina Zubaida. Putri Delina dikenal sebagai seorang penyanyi, aktris, selebgram, hingga seleb TikTok. Sebelum menjadi bagian dari keluarga tajir, Putri Delina bersama kakaknya sempat merasakan hidup susah dan menyaksikan langsung ayah dan ibunya berjuang dan meniti karir dari nol. Saat bekerja, kadang ibu dan ayahnya hanya diupah dengan nasi kotak atau hanya sekedar ucapan terima kasih. Putri juga sempat merasakan bagaimana ayahnya harus pinjam duit demi membeli makanan atau harus numpang ke sepupu demi bisa makan. Karir dan sumber penghasilan. Karir yang menjadi sumber penghasilan wanita bersodiak Taurus ini termasuk beragam. Memiliki bakat bernyanyi seperti orang tua dan kakaknya, Putri Delina memulai debut sebagai penyanyi di tahun 2019 dengan merilis single berjudul Kawan. Ya, sebelum serius menekuni profesi penyanyi, wanita 21 tahun ini sering mengcover lagu dan mengunggahnya di akun Instagram dan YouTube miliknya. Hingga pada tahun 2021, kekasih dari aktor muda Jeffrey Reksa ini telah merilis 5 single. Tak hanya menyanyi, ia juga pernah berakting loh dalam serial 4 Sehat 5 Sule pada tahun 2020 lalu. Dan bukan cuma itu guys. Pudel juga mendukung ayahnya dalam sejumlah program TV seperti Ini Ramadan, Cerita Cinta Sule, dan Dinasti Tambun. Selain sebagai penyanyi dan aktris, Putri juga seorang YouTuber. Ia rutin membagikan berbagai konten di channel miliknya seperti vlog, cover lagu, Q&A, prank, hingga tantangan, dan lain-lain. Tak hanya pendapatan dari sejumlah aktivitasnya tadi, Putri Delina juga kerap mendapatkan endorse di akun Instagramnya. Ia juga berencana menggeluti bisnis clothing line bersama sang pacar, Jeffrey Reksa. Gaya hidup. Sebagai anak seorang public figure sultan, Putri Delina sadar benar nih akan selalu jadi pusat perhatian saat hadir di hadapan publik. Karena itu, ia pun menjaga citranya untuk selalu tampil dengan gaya hidup kekinian yang khas, trendy, dan juga inspiratif. Wanita berhijab yang dikenal sebagai sosok kalem ini kerap tampil dengan padu-padan busana yang stylish. Dari tampil dengan cara Korean style yang ceria, bergaya misterius dengan tren mamba serba hitam, ataupun terlihat casual dan bebas ala street style. Terkait gaya hidup, gaya pacaran wanita 21 tahun ini juga tak luput disorot warganet. Ya, karena sudah menjalani hubungan selama 2 tahun dengan Jeffrey Reksa, gaya pacaran mereka dianggap terlalu bebas dan juga dewasa. Selama ini, Putri dan Jeffrey memang kerap sih membuat konten bersama di YouTube. Keduanya bahkan tak sungkan mengumbar kemesraan di depan publik. Salah satunya nih, saat momen liburan berdua di Pulau Dewata, Jeffrey nampak mengecup mesra kepala sang kekasih sambil mendekapnya mesra. Pose itu makin terlihat manis lantaran keduanya kompak mengenakan baju warna hitam.
Natalie Hostler bahkan pernah menyindir seseorang yang sudah tidur bareng walau masih berstatus pacaran. Warganet menduga nih guys, jika sosok yang dimaksud adalah Putri Delina dan kekasihnya Jeffrey Rexha. Ketika Put Del curhat dan kembali mengungkit rasa pedihnya saat Natalie Hostler minggat, publik lagi-lagi menilai jika pelantun lagu buktikan itu memiliki karakter kurang dewasa, yang lantas diduga menjadi biang kerok perceraian Natalie Hostler dengan Sule. Seorang warganet bahkan membandingkannya dengan El Barak, anak Jessica Iskandar yang baru berusia 7 tahun, tapi bisa sangat klop dengan ayah sambungnya. Potret Rumah. Walau masih berstatus single, Putri Delina telah memiliki rumah sendiri nih guys, sejak tahun 2019 silam. Rumah itu merupakan kado ulang tahun yang diberikan oleh ayahnya pada saat Put Del genap berusia 18 tahun. Sebelum ditempati, rumah lantai 2 itu direnovasi terlebih dahulu nih guys, hingga memberikan kesan makin megah setelah rampung. Bagian interior dari rumah Putri bernuansa putih dengan desain cenderung klasik dan juga minimalis. Hal itu bisa dilihat dari ruang tamu mini di dekat pintu masuk. Sebaliknya, ruang tengah tampak sedemikian luas dengan penggunaan perabot warna putih dan juga berwarna hitam. Ruangan itu sepertinya jadi ruang serbaguna. Di lantai 2 terdapat ruang kerja Putri Delina. Sebagian besar lantai digunakan sebagai ruang untuk mengelola konten YouTube, endorse, dan konten lainnya. Di bagian lain ruangan di lantai 1, terdapat dapur dengan ukuran mungil yang sedikit unik dengan wastafel di bagian depan. Untuk bagian kamar Putri sendiri, pintu masuknya juga termasuk unik nih guys, karena seakan-akan tersamar bagai lemari. Sebagai wanita dengan bejibun outfit dan perintilannya, Put Del juga memiliki walk-in closet yang super luas untuk menyimpan beragam koleksinya. Dianggap egois dan kurang dewasa, serta menjadi penyebab sang ayah digugat cerai oleh Natalie Hostler, Putri Delina memberikan respon santai nih guys, dan seolah-olah tak ingin ambil pusing. Ia mengaku malah tertawa membaca komentar warganet yang seakan paling tahu kehidupan yang dijalaninya. Bukan cuma itu guys, Putri Delina juga memberikan pesan menohok nih kepada para netizen yang menghujatnya untuk lebih mengurusi dirinya sendiri ketimbang orang lain. Sebab menurutnya, netizen tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi permasalahan dalam keluarganya. Gimana nih guys menurut kalian? Apakah sebaiknya emang netizen itu gak perlu kepo? Atau emang gak salah juga memberikan nasihat pada Put Del yang berseteru dengan ibu sambungnya? Komen di kolom komentar di bawah ya. Bye!